Hai, salam ceria, salam sejahtera semua. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik untuk kita bincangkan soalan-soalan matematik di peringkat tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Dan ada juga soalan-soalan yang kita bincang di sini sesuai digunakan seawal darjah 2 dan darjah 3. Okay. Di akhir video ini nanti jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, sharekan, kongsi-kongsikan pada kawan-kawan atau sesiapa saja, dan tekan like, like, like dan like. Okey, hari ini kita akan bincangkan satu soalan. Okey, soalannya adalah antara berikut yang manakah tidak betul. Antara berikut yang manakah tidak betul. Dia tak, bukan tanya yang betul, yang tidak betul. Pukul 7 petang, 7 petang, 7 PM. Betul? Betul lah eh. Okey, sebab kita sebut dia sebagai istilah dia PM eh. Kita sebut sebagai istilah PM tu, okey. Dia bermula, okey, dia bermula daripada daripada bila? Daripada pukul 12. 12 apa? 12 tengah hari. 12 tengah hari tu kita sebut dia sebagai 12 PM sampailah pukul 11.59. 11.59 bila? 11.59 malam. Okey. Okey. Alright. Ini kita sebut sebagai 11.59 PM. Bila dia masuk saja, okey. Pukul 12 tengah malam. Okey, kita akan sebut dia sebagai, sorry, sebagai pukul 12 AM. Okey. Kan 12 tengah hari, 12 tengah hari, 12 TH, kita akan sebut sebagai 12 PM. Okey. Itu tempoh dia eh. Okey. Pukul 12 tengah hari, 12 PM betul. Okey. Half past. Okey, pukul 10:30 malam, Half past 10 at night. 10:30 malam, 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 bukan pagi, malam, malam ni kita pakai P eh, P. Jadi ni salah, PM eh. 8:15 pagi, 8:15 pagi, 8:15 AM, okey. Kalau malam kita PM eh, past meridian eh. Itu cara dia untuk kita hafal dan kita tahu antara AM dan PM. Okey. Sekian saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk subscribe. Tekan butang subscribe, tekan butang like, tekan butang share, share, sharekan pada kawan-kawan yang lain. Dan jika ada apa-apa pertanyaan, persoalan dan sebagainya, bolehlah hubungi nombor yang tertera. Okey, sekian saja. Terima kasih.